Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ma'ana ta'allum wa ta'alim wa naf'a wa al-intifa' wa al-tadhakur wa al-tadhkir wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hath ala al-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita lanjutkan surat An-Nisa ayat ke-94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsira kadzalika. Ini saya tidak pakai kacamata, jadi tidak jelas. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya. Kita lanjutkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kamu pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka bertabayunlah kamu. Bertabayun yaitu memperjelas kondisi, meneliti kebenaran dari suatu berita atau dari suatu masalah. Orang Indonesia sekarang kan sudah banyak menggunakan istilah itu ya, tabayun, tabayun terlebih dahulu. Nah, tabayun itu dari kata bayan, bayan itu artinya penjelasan. Ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman, khususnya di masa Nabi Muhammad SAW, agar selalu bertindak dengan sesuatu yang jelas, bertindak atas dasar yang jelas. Makanya memerintahkan kita ini untuk bertabayun tadi itu, atau meneliti kebenaran suatu berita, meneliti kondisi, keadaan. Googling. Bukan googling, kalau googling kan bisa dari macam-macam nanti penjelasannya. Tapi mencari jelas suatu permasalahan. Kalau mendengar kabar berita harus cari kejelasan dari kabar itu betul atau tidak, atau mau bertindak sesuatu yang berkaitan dengan hak orang lain harus jelas karena urusannya dengan hak orang lain. Ini juga berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya di ayat yang lalu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman karena dalam kondisi peperangan, kalau berjumpa dengan orang-orang kafir diperintahkan oleh Allah untuk membunuh. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum, ya kan? Bunuhlah mereka orang-orang kafir itu dimanapun kamu menemui mereka. Ini berkaitan dengan kondisi perang di masa itu. Memang orang-orang kafir itu mau membunuh orang Islam. Tapi permasalahannya sekarang menjadikan orang itu berani untuk membunuh, kan? Menjadikan orang berani untuk membunuh. Kalau orang beriman, di ayat yang sebelum ini kita sudah bahas. Kalau orang beriman, kita sama sekali tidak boleh menyentuh harga diri mereka, jiwa mereka, kecuali kalau disahkan secara syariah, yaitu melalui qisas. Nah, yang disahkan secara syariah, dia membunuh, boleh dituntut balas untuk dibunuh, itu pun harus dengan pengadilan Islam dan ada saksi-saksinya, ada bukti-buktinya. Tapi ini permasalahannya di ayat sebelumnya, Allah menghalalkan darah orang kafir yang memerangi orang Islam.
Nah, ini menjadikan orang itu memberi celah bagi orang untuk membunuh sekarang ya. Dan belum dalam kondisi perang langsung secara fisik, langsung berhadap-hadapan, tapi dalam kondisi perang jarak jauh ini kan. Orang kafir ngirim sesuatu nanti ngerebut kafilahnya orang Islam, kemudian melukai, dan mereka berencana terus untuk menjatuhkan orang Islam. Nah, dalam kondisi seperti itu Nabi juga mengirim namanya Syariah. Syariah itu tentara-tentara utusan untuk melemahkan kondisi orang kafir di luar sana. Nah, tapi itu juga memberi celah orang untuk mudah membunuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menjelaskan, walaupun seakan-akan ya, walaupun aku telah memberikan kepadamu izin untuk membunuh orang kafir dimanapun berada dalam kondisi peperangan seperti ini, tapi tetap kamu harus menggunakan nalar. Nah, menggunakan nalar kamu. Fatabayyanu, memperjelas. Jangan sampai engkau berniat berjihad, tapi engkau justru mendapat dosa. Kalau tidak jelas siapa yang kau bunuh ini. Lihat, ini Islam ini tidak main-main ya. Menghargai nyawa seseorang. Nyawa itu tidak main-main di dalam Islam. Kalau ini perintah Allah bagi orang beriman untuk bertabayun dalam kondisi perang. Ini padahal dalam kondisi perang loh ini ya. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman ini untuk bertabayun terlebih dahulu sebelum kamu mencelakai jiwa seseorang. Bagaimana kalau tidak dalam kondisi perang seperti saat ini? Berarti kita diperintahkan berlipat-lipat untuk bertabayun. Nah, kita lihat saat ini umat Islam ini tidak ada tabayun di mana-mana. Semua berita dia telan, kadang-kadang menghukumi seseorang berdasarkan asumsi, berdasarkan berita yang tidak jelas, cuma ikut-ikutan saja, ikut-ikutan. Padahal orang ikut-ikutan itu dapat dosanya juga. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang membantu perbuatan maksiat walaupun dengan setengah kata dia dapat dosanya juga. Kalau kita umpamanya tidak jelas, ada berita tidak jelas yang menjatuhkan harga diri seseorang umpamanya. Nah, kita tidak tahu persis itu beritanya betul atau tidak, tapi katanya orang-orang seperti itu, atau kita dapat chat seperti itu, dapat foto. Foto sekarang kan juga tidak jelas, bisa dibuat-buat itu foto itu. Umpama ini ya, saya foto sedang berbicara, umpamanya ini ya, saya bicara ke Ustaz Dadang, umpamanya saya bicara, tangan saya begini. Nah, padahal saya masih menjelaskan tentang syahadat, ya. Tangan saya begini, mata saya melotot, umpamanya ya. Di foto orang, kemudian ditulis di bawahnya, Ustaz Nabil memaki-maki Ustaz Dadang. Oh, betul fotonya melotot, matanya, tangannya begini. Kan bisa juga terjadi. Nah, foto itu tidak bisa jadi ukuran. Tidak bisa jadi ukuran. Walaupun ada fotonya, walaupun ada fotonya, tidak bisa jadi ukuran. Karena di dalam Islam itu foto tidak bisa jadi saksi, tidak bisa jadi bukti. Bukti itu di dalam Islam itu dua orang yang melihat secara jelas. Tergantung perbuatannya. Kalau perbuatan zina itu dibuktikan dengan empat orang. Kamera tidak diterima, video itu tidak diterima. Nah, zaman sekarang terbukti ternyata video bisa dibuat juga. Sekarang ini bisa dibuat, kepalanya saya, badannya orang lain, bisa dibuat, di crop. Nah, saya nari-nari begini, dibuat videonya, bisa sekarang, kayak betul. Nah,
jadi tidak bisa diterima kesaksian. Loh, walaupun ada sekarang tim yang bisa membuktikan kalau di dalam pengadilan Islam tetap tidak diterima. Jangankan maksiat, hilal saja, hilal, tahu hilal? Nanti sebentar lagi Ramadan ya. Itu hilal itu tidak bisa dilihat, tidak diterima kesaksian orang yang melihat hilal menggunakan alat atau menggunakan kalender hitung-hitungan. Tidak bisa. Kalau di dalam kitab-kitab fikih tradisional harus dilihat dengan mata langsung. Harus dilihat dengan mata. Nah, apalagi yang berkaitan dengan jiwa seseorang. Nah, apalagi di zaman yang tidak ada peperangan seperti saat ini. Hati-hati. Sudah, kalau zaman seperti ini, yang banyak diemnya itu lebih selamat. Nah, apalagi Allah menjelaskan di sini, idza darabtum fi sabilillah. Idza darabtum fi sabilillah. Nah, sekarang ini kadang-kadang mengungkap sesuatu bukan fi sabilillah juga, tidak ada kepentingan di jalan Allahnya. Kepentingannya di jalan kelompok, di jalan golongannya, di jalan partainya. Nah, ini sama sekali tidak ada manfaatnya atau bahkan bisa mendatangkan madarat bagi orang yang mengeluarkan berita tadi atau kalau di sini bagi orang yang melakukan tindakan. Nah, yang disebut fi sabilillah di sini idza darabtum fi sabilillah, jika kalian ini pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa pergi untuk berperang, bisa pergi tidak untuk berperang. Bisa pergi tidak untuk berperang. Fatabayyanu, maka telitilah kalau kalian mau melakukan tindakan, teliti terlebih dahulu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kau katakan kepada orang yang alqa ilaikumus salam, bisa berarti menyerahkan dirinya kepadamu atau mengucapkan salam kepadamu. Jangan kau katakan kepada orang yang mengucapkan salam atau damai kepadamu, kau katakan lasta mu'minan, dia itu bukan orang yang beriman. Ini berarti kita ini tidak boleh berprasangka buruk, dan kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menghukumi seseorang dari lahiriahnya. Kalau dia mengucapkan salam kepadamu, maka engkau tidak boleh mengatakan bahwa dia ini orang yang tidak beriman. Walaupun engkau tidak kenal. Ini kan pastinya orang yang tidak dikenal. Kecuali kalau orang yang sudah dikenal. Kalau dia mengucapkan salam, kamu tidak boleh menuduh dia ini bukan orang yang beriman atau orang non-muslim. Nah, apalagi kalau dia sholat. Apalagi kalau dia zakat. Nah, itu sudah tidak boleh, tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa dia itu non-muslim. Nah, ini ada kaitannya sama orang-orang munafik. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan orang-orang munafik itu bukan sahabat kita. Nah, tapi kalau dia mengucapkan mengucapkan salam, hukumi dia itu orang beriman sepanjang kamu ini tidak tahu kalau dia ini orang beriman atau tidak. Oh, dia mengucapkan salam, ya sudah, berarti dia orang beriman. Kalau dia ternyata bukan orang beriman, urusan dia dengan Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa dia ini bukan orang beriman. Kalau orang munafik yang di masa Nabi Muhammad,
itu Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, itu dia orang munafik, selesai. Jadi sudah jelas, bukan abu-abu. Tapi kalau orang munafik di zaman ini, ada orang munafik enggak? Mungkin enggak ada. Kita enggak tahu. Ada orang yang pura-pura Islam tapi bekerja menghancurkan Islammu. Mungkin saja itu terjadi. Tapi menuduh si fulan itu bukan orang beriman, si fulan bukan orang beriman, atas dasar apa? Dugaan haram. Hukumnya berdosa. Hah? Bahkan seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, siapa yang mengatakan si fulan munafik, berarti secara tidak langsung dia mengatakan si fulan kafir. Dalam hadis disebutkan, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, hai si kafir, atau dia kafir, maka ucapannya akan sampai ke arsy Allah, menggetarkan arsy Allah. Kalau ternyata orang itu bukan orang kafir, ucapan itu kembali kepada pengucapnya. Nah, makanya jangan gampang-gampang menuduh orang munafik atau menuduh orang kafir. Tapi kalau mengatakan dia punya sifat-sifat munafik, itu masih ringan. Bukan orang munafik, dia punya sifat-sifat munafik. Jangankan orang lain, sifat-sifat munafik itu ada di dalam diri kita sekarang. Salah satu contoh, mau setiap mau sholat bangunnya sama malas-malasan. Ini sifat munafik itu ya. Idza qamu ila sholati qamu usala. Contoh yang lain, seringkali kita sholat pamer bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat munafik disebutkan di dalam Al-Qur'an, yura'unan nas. Mereka itu senang pamer sama orang. Sifat yang lain lagi, idza hadatha kadzaba. Kalau bicara, bohong. Kadang-kadang kita juga bohong. Hah? Dan masih banyak sifat-sifat munafik. Jadi lebih baik kita ngurusi sifat munafik yang ada di dalam diri kita ini. Sifat kafir kita ini masih banyak. Jangan mengkafir-kafirkan orang lain. Kafirkan diri kita sendiri. Masih banyak sifat-sifat kafir di dalam diri kita. Siapa yang mengurusi kafirnya orang lain, kafirnya dirinya sendiri, dia lupa. Nanti berjumpa dengan Allah, sifat-sifat orang selain orang beriman itu masih ada di dalam dirinya. Padahal Allah memerintahkan kita menjadi orang beriman yang utuh, orang Islam yang kafah, orang Islam yang utuh. Nah, kalau ada orang mengucapkan salam kepadamu, jangan kau katakan dia lasta mu'mina. Tabtaghuna 'aradal hayati dunia, apalagi karena kamu tabtagun, itu sangat menginginkan kekayaan dunia. Arobo, arob itu artinya sesuatu yang bisa punah, bukan sesuatu yang abadi, sesuatu yang bisa punah. Dan arob itu sesuatu yang sedikit, sesuatu yang sedikit dan bisa punah, materi gitu ya. Kamu tuduh dia itu bukan orang beriman karena apalagi karena kamu punya tujuan duniawi, kehidupan dunia yang kamu kejar. Bagaimana kok menuduh orang beriman? Ya mau harta rampasannya, karena kalau dia halal darahnya dibunuh, hartanya yang dibawa pada saat dibunuh itu jadi milik orang Islam. Jadi milik orang Islam. Nah, ini ada orang ketemu di jalan, belum jelas dia ini beriman atau tidak beriman, padahal dia mengucapkan salam, kemudian dibunuh karena dia nyari hartanya. Punya kepentingan dunia. Atau bisa jadi karena cari nama. Cari pangkat. Kalau zaman sekarang cari pangkat di mata pemerintah, atau cari kedudukan di mata manusia. Saya mendukung, termasuk mendukung umpamanya menjatuhkan orang itu. Supaya apa? Supaya saya dapat perhatian dari orang. Apalagi cari follower. Ya, ya. Sudah tidak ada manfaatnya, dapat dosa lagi ya. Nah, ada
YouTuber-YouTuber gitu ya. Tapi kita enggak usah menuduh siapa-siapa lah. Enggak boleh. Tuduh diri kita sendiri gitu ya. Umpamanya bisa jadi cari uang, dia menjatuhkan seseorang atau wartawan, umpamanya. Karena mau cari beritanya, kan ada istilah di Arab itu khalif turkat. Berbuatlah sesuatu yang aneh, kamu akan diingat oleh orang. Orang akan baca beritamu. Nah, jadi di antara kerjanya wartawan itu, karena kakak saya wartawan, jadi saya tahu sedikit. Nah, kerjanya wartawan itu, kalau nyari berita itu jangan yang biasa-biasa, orang nggak ada yang tertarik. Cari berita yang banyak sensasinya. Yang banyak sensasinya itu, kadang-kadang cari berita yang banyak sensasinya itu melanggar hak-hak manusia. Ada orang nggak jelas dia berlaku itu atau tidak, terus dibumkan gitu ya, supaya beritanya itu didengar oleh orang. Nah, perbuatan seperti ini berarti dia ini mencari kehidupan dunia juga, jadi mencari keuntungan di atas berita orang lain. Nah, ini sekarang ini banyak sekali yang seperti itu. Tapi kalau ini bukan cuma di atas derita orang lain, bunuh orang untuk kepentingan dunia. Nah, kamu mencari dunia, pada hakikatnya kamu untuk kepentingan dunia, atau bukan untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan agama sekalipun, kalau kamu mau membunuh seseorang, harus jelas pada bagian, jangan sampai kamu punya niat baik sekalipun, ternyata apa yang kamu niatkan itu salah karena kamu tidak tabayun, sehingga menjadikan kamu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tabtaguna aradal hayatid dunya, kamu cari kepentingan dunia, fa indallahi maghanimu katsirah. Padahal di sisi Allah itu ada kekayaan yang banyak, yang melimpah. Kekayaan yang lebih baik daripada yang kamu cari. Kekayaan yang di sisi Allah itu bisa bermakna pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga bisa bermakna surga, nanti balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga bisa bermakna rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah, yang halal. Kadang-kadang orang itu ngejar dunia. Ngejar dunia dengan cara yang salah, padahal Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyediakan bagi dia itu rezeki yang baik. Tapi karena dia tidak sabar, dia makan rezeki yang tidak baik tadi karena tidak sabar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan bagi dia rezeki yang baik. Sama seperti kisah Sayyidina Ali. Waktu jalan di pasar, dia mengeluarkan uang dari kantongnya. Tiba-tiba ada orang lari, direbut uang yang dari kantong Sayyidina Ali itu, direbut oleh orang itu, dirampas gitu, orangnya lari. Kata Sayyidina Ali, ya Allah, kasihan orang tadi. Kenapa? Kata sahabatnya Sayyidina. Kenapa? Padahal saya itu niat ngambil uang, mau memberikan uang itu ke dia. Coba dia sabar sedikit, dia akan mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Padahal mau diberi gitu ya. Tapi karena dia tidak sabar, lihat uang itu lari, direbut dengan cara yang haram. Karena merampas. Kalau dia sabar sebentar, dia akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Nah, itu perumpamaan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha dermawan. Tidak mungkin menterlantarkan hambanya. Dalam tanda kutip istilahnya, Allah sudah menggenggam rezeki kita, mau diberikan ke kita, tapi kita merebutnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak sabar. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala memiliki keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang mengharapkan ridhonya. Fa indallahi maghanimu katsirah.
Sebetulnya ayat ini disebutkan di dalam tafsir, asbabun nuzulnya kan banyak sekali. Ada yang mengatakan ini karena sahabat A, sahabat B, sahabat C, diriwayatkan juga di dalam Bukhari. Di antaranya seperti yang saya sampaikan itu ya, ada salah satu sahabat yang mendapati orang yang tidak jelas, orang kafir gitu ya, di tengah jalan membawa barang yang banyak. Kemudian ketika mau dibunuh oleh sahabat itu, dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dibunuh karena dia menganggap ucapan syahadatnya itu hanya untuk melindungi harta dan nyawanya saja. Tetap dibunuh oleh sahabat tadi, hartanya dirampas. Singkat cerita, beritanya sampai ke Rasulullah SAW dan Nabi Muhammad SAW menyesali kejadian itu, sedih, sambil mengatakan, asyakak dagalbah, apakah engkau tahu isi hati orang ini? Apakah kau tahu isi hatinya? Kok kau ini terlalu berani menyimpulkan bahwa orang ini berpura-pura syahadatnya? Apakah kau tahu isi hati orang ini? Kata Rasulullah SAW. Iya, kalau tidak, kalau ternyata orang itu sungguh-sungguh mau masuk Islam, apa yang akan kamu ucapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW menyesali kejadian itu, lalu turun ayat ini. Peringatan. Fa indallahi maghanimu katsirah. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Lihat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan toleransinya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang belum beriman. Kadzalika kuntum min qablu. Kamu ini harus hati-hati. Kalau ada orang yang syahadat, jangan kamu bunuh. Salam itu bisa berarti menyerahkan diri kepadamu, ngajak damai. Saya tidak mau ruwet, tidak mau ikut campur dalam urusan peperangan ini. Dia tidak mau menyakiti Nabi Muhammad, tidak mau menyakiti para sahabat. Kalau dia damai, tidak mau ikut dalam kancah itu, hargai. Itu tidak boleh juga, seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya ya. Tidak boleh kita perangi itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan orang Islam untuk memaksa orang non-muslim masuk Islam. Tidak diperintahkan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak memaksakan keislaman bagi seseorang juga gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana dalam tanda kutip toleransinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau Allah mau, Allah itu bisa memerintahkan Nabi Muhammad untuk menundukkan orang kafir yang tidak mau sujud kepadanya untuk dihabisi. Bisa. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi dan kepada sahabatnya, kepada Nabi Muhammad, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kita juga punya agama. Tidak boleh memaksakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, jangan kamu semena-mena membunuh orang yang telah mengucapkan salam kepadamu, walaupun kamu menyangka ini untuk menyelamatkan dirinya saja. Kadzalika kuntum min qablu. Kamu dulu juga seperti dia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu dapat hidayah, kamu ini juga seperti mereka, kata Allah. Ini bisa dua makna. Pertama, bisa bermakna sebelum kamu mendapat hidayah, kamu itu dalam kegelapan seperti orang-orang kafir itu. Nah, sekarang kamu dapat hidayah, kamu juga harus menarik orang kafir itu menuju kepada hidayah dengan sombong. Jangan sombong atas hidayah yang diberikan Allah kepada dirimu, kepada orang yang masih berada di dalam kegelapan. Kalau kamu sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, jangan sombong di hadapan orang yang belum
sholat. Kamu dulu sebelum dapat hidayah sholat ya, kamu tuh kayak dia itu. Hah? Sebetulnya dalam segala hal kita itu harus bersikap seperti itu. Dulu anak saya ada dua, yang paling tua saya suruh ngajar adiknya yang belum bisa baca. Nah, ini diajar, adik kamu belum bisa baca. Adiknya belum bisa baca, dia, ah, huruf ini aja kok gak tahu, kata dia. Ini huruf A, namanya, salah terus dia. Ini huruf B ini. Ini baba, gini aja kok gak bisa, kata dia. Saya bilang, dulu saya ngajar kamu kayak gini. Dulu kamu itu ya gak bisa baca, kemudian bisa baca. Lah ini adik kamu sekarang belum bisa baca. Jangan dibentak-bentak ya, diajari bagaimana caranya baca. Jangan sombong kepada orang yang belum bisa. Karena kita dulu ya sama, kita ini juga kosong, tidak punya apa-apa, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum kamu pintar, kamu itu bodoh. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia itu apa yang dia tadinya tidak tahu. Dulu sebelum kamu pintar bicara, kamu ini tidak bisa bicara apa-apa. Allah yang mengajarkan kepada kamu. Dulu sebelum kamu itu punya harta, kamu itu ya tidak punya harta, sama seperti orang-orang itu yang tidak punya harta. Allah yang memberikan harta kepadamu. Terus apa yang mau kamu sombongkan? Jadi dalam kalimat yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala itu sedang menjelaskan kepada kita, kamu ini tidak usah membusungkan dada di kerajaanku. Biar aku saja yang menghukumi orang-orang ini. Karena kamu dengan orang yang mau kamu hukumi itu sama. Orang yang tidak punya apa-apa di mataku. Karena semua yang kau miliki itu hakikatnya juga pemberianku. Hakikatnya kamu sudah diberi, dia belum diberi. Jadi apa yang mau kita sombongkan kalau semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari setelah kita membaca ayat ini, kita tidak boleh lagi memandang orang yang bermaksiat dengan pandangan jijik. Hah? Ya karena dia belum dapat hidayah saja. Dulu kita sebelum dapat hidayah ya kita maksiat juga. Hah? Atau mungkin ada orang maksiat terbongkar rahasianya. Terbuka rahasianya, kemudian kita memandang dia dengan pandangan rendah. Lah maksiat kamu itu yang tidak terbongkar banyak juga. Kalau dibongkar oleh Allah, ya situasi kamu akan sama seperti orang itu. Tapi Allah tidak membongkar saja maksiat dirimu. Makanya jangan sombong kepada ahli maksiat. Loh, kita memandang perbuatannya dengan pandangan jijik, perbuatannya itu harus. Karena perbuatan mungkar itu tidak bisa ditolerir. Tapi pertama, memandang zat pelaku maksiat tadi dengan pandangan jijik itu salah. Tidak diperbolehkan. Haram. Bahkan di dalam hadis, siapa yang memandang pelaku maksiat dengan pandangan hina, maka dia tidak akan meninggalkan dunia sebelum melakukan maksiat. Tidak boleh memandang seseorang dengan pandangan hina, memandang zatnya loh ya. Tapi memandang perbuatannya harus. Karena kita tidak boleh mentolerir perbuatan yang menjijikkan itu, perbuatan maksiat itu. Berikutnya, kita memandang pelaku maksiat tadi, selain tidak boleh memandangnya dengan pandangan rendah, kita ini harusnya memandangnya dengan pandangan iba. Nah, bagaimana caranya mengentaskan orang itu dari sesuatu yang tidak baik. Kasian orang itu yang pelaku-pelaku maksiat itu, termasuk diri kita mungkin masih melakukan maksiat. Kalau ditanya secara jujur, kamu mau enggak? Kamu suka enggak dengan perbuatan maksiat itu? Dia pasti menjawab enggak. Pasti tersiksa. Kita kalau melakukan perbuatan maksiat pasti tersiksa, nyesel. Cuma mau mentas dari perbuatan maksiat itu belum bisa. Belum bisa. Makanya itu seperti orang yang tenggelam
Orang tenggelam itu enggak ada yang kesenangan ya. Orang tenggelam, wah asyik saya tenggelam. Enggak ada. Dia pasti menunggu, menunggu orang yang menyelamatkan dia. Nah, pada waktu orang itu mau diselamatkan, orang yang tenggelam mau diselamatkan, berontak enggak dia? Dia berontak, padahal dia mau selamat. Nah, karena situasinya yang dalam keadaan tenggelam tadi. Nah, sama seperti itu. Nah, dalam ayat ini bisa bermakna kamu itu dulunya juga tidak berpetunjuk seperti orang-orang kafir itu. Makanya kamu juga jangan sombong di hadapan mereka dan hargai kalau dia mengucapkan salam. Hargai. Yang kedua, bisa bermakna orang-orang kafir itu sekarang karena tahu kamu tambah kekuatan dan diperintahkan untuk membunuh mereka, orang-orang kafir itu kalau di jalan mencari keamanan. Hah? Takut ya. Dia juga manusia, sama. Jadi dia mencari keamanan dengan mengucapkan salam itu supaya aman dirinya. Nah, kamu dulu juga seperti itu, katanya Allah. Sebelum Allah memberikan kekuatan kepada kamu saat ini, dulu kamu ini juga ketakutan waktu ada di Mekah. Bisa bermakna seperti itu juga. Nah, kamu waktu ketakutan di Mekah, kamu mengharapkan keamanan enggak? Mengharapkan keamanan. Nah, sama seperti orang lain juga seperti itu. Hargai. Kalau ada orang ketakutan, jangan tambah takut. Jangan tambah senang kita. Nah, kalau kita jalan dengan kewibawaan kita, ada orang ketakutan. Jangan kita ini senang dengan ketakutan dia. Nah, sayangi dia. Lindungi dia. Terhadap orang yang lebih lemah. Lindungi dia. Nabi Muhammad SAW pernah orang kafir ketemu dengan Rasulullah SAW waktu Fathul Makkah. Waktu Fathul Makkah masuk ke kemahnya Nabi Muhammad SAW, lihat Rasulullah itu gemeter karena wibawanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu ketampanannya melebihi Nabi Yusuf. Ketampanannya Nabi Muhammad itu melebihi Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu kata ulama setengahnya bulan purnama, kalau Nabi Muhammad itu bulan purnama seutuhnya. Nah, seperti yang disebutkan di Bait Burdah, ya. Bulan purnama seutuhnya. Tapi wanita tidak terkena fitnah dengan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Kalau ketampanan Nabi Yusuf itu menimbulkan fitnah. Jadi wanita itu rebutan semua kan. Motong jarinya sendiri dengan pisau. Tapi Nabi Muhammad SAW, ketampanannya tidak menimbulkan fitnah karena diliputi kewibawaan yang besar. Jadi orang itu tidak bisa lama-lama melihat mukanya Nabi. Lihat wajahnya Nabi itu nyuri-nyuri gitu ya. Ya terus tunduk lagi, tidak berani lama-lama, tidak berani memperhatikan itu, tidak berani. Ketampanan Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang-kadang kewibawaannya itu lebih menguasai daripada kejelitaannya. Nah, pada waktu kewibawaannya menguasai Nabi Muhammad SAW, sahabat itu kalau Nabi Muhammad bicara, mereka itu diumpamakan seperti ucapannya Ats-Tsaqafi, utusannya orang musyrik waktu perjanjian Hudaybiyah, waktu kembali lagi ditanya, bagaimana kau dapati sahabatnya Muhammad itu? Saya ini sudah pergi ke Persia, sudah pergi ke Romawi, tapi saya tidak pernah melihat perlakuan rakyat kepada pemimpinnya seperti perlakuan sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Apa yang kamu lihat? Ini di hadis Bukhari disebutnya. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam setiap dia berwudu, sahabatnya itu menjadikan air bekas wudunya itu rebutan. Air bekas wudunya Nabi. Nabi kalau berwudu itu di bawahnya ada wadah. Jadi airnya tidak terbuang. Jadi kalau berwudu di atas wadah tadi. Sunnah itu juga disunahkan. Jadi kita tidak membuang-buang air. Setelah itu kan bisa digunakan untuk hal yang lain. Mungkin menyirami tanaman atau buat hal yang lain.
selesai Nabi wudu, air wudunya Nabi itu dibuat berkahan sama sahabat. Rebutan. Jadi kalau ada orang yang enggak percaya berkah, ya berarti ilmunya masih belum lengkap. Ya. Ini ada di hadis Bukhari. Ya. Air wudunya Nabi itu dibuat rebutan para sahabat. Kemudian yang lebih dahsyat dari itu, kata Al-Tabawi ini, aku tidak pernah melihat ludahnya Muhammad itu sampai ke tanah. Ludahnya ini tidak pernah sampai ke tanah. Kalau Nabi Muhammad meludah, ada tangannya sahabat menangkap air ludahnya. Ludahnya Nabi Muhammad ini. Saya waktu menyampaikan ini pernah ada orang tanya, Ustaz, kok kotor ya? Kan Islam mengajarkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Tapi kok Rasulullah diam aja, diam, didiamkan sama Nabi. Nabi tidak bilang aneh-aneh kepada sahabat yang apa-apa. Apa tidak bertentangan dengan kaidah Islam kebersihan itu dari sebagian dari iman? Saya bilang kalau ludah kamu itu baru bertentangan. Kalau ludahnya kamu itu bertentangan. Tapi kalau ludahnya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu suci sesuci-sucinya. Tidak ada kotoran. Keringatnya saja bau wangi. Keringatnya Nabi Muhammad itu diwadahi sama Ummu Salamah. Ditadahi sama Ummu Salamah. Waktu tidur, kepanasan netes. Ditadahi sama Ummu Salamah. Ditutup, dikasihkan keponakannya. Keringatnya ini dipakai sama keponakannya jadi minyak wangi. Sampai tersiar di antara sahabat, keponakannya Ummu Salamah ini punya minyak wangi paling bagus. Karena Nabi senang sama minyak wangi, dipanggil. Kamu dapat minyak wangi ini dari siapa? Katanya dia, ini keringat kamu ya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu enggak pakai minyak wangi, sudah wangi. Keringatnya wangi, itu diantara mujizatnya Nabi Muhammad. Keringatnya wangi. Kalau Nabi buang hajat, tidak pernah ada baunya dan tidak pernah ada bekasnya. Jadi dia kalau buang hajat, langsung ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi. Nabi pernah buang hajat di satu tempat, pohon itu jalan, disebutkan di Burdah itu ya, tamshi bila kadam. Pohon itu jalan menghampiri Rasulullah SAW, menutupi badannya Nabi waktu itu, tidak ada yang menutupi. Ya. Pohonnya jalan sendiri menutupi badannya Rasulullah SAW waktu buang hajat. Ini bukan manusia biasa ini Nabi Muhammad SAW. Basyarun lakal basyar. Dalam riwayat juga disebutkan, Nabi itu tidak ada bayangannya. Kalau kita jalan di bawah matahari pasti ada bayangan. Nabi Muhammad tidak ada bayangan. Karena bayangannya pun diletakkan di bawah itu tidak pantas. Nah, ada yang bilang karena Nabi Muhammad lebih terang dari matahari. Jadi tidak ada bayangan. Nah, jadi lain. Jangan kita bayangkan kayak ludah kita. Ludahnya Nabi itu tidak sampai ke tanah. Sudah ada sahabat yang nampani ludahnya diraupkan ke muka. Jadi cari berkah itu boleh, tergantung prasangka baik kita. Tapi mengkultuskan, menganggap ini bermanfaat selain Allah itu tidak boleh. Itu syirik namanya. Saya juga mengatakan, air liurnya burung walet saja harganya ratusan juta. Nah ini air liurnya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada burung walet, itu tidak ada. Air liurnya ulat sutra jadi pakaian yang paling bagus. Jadi pakaian paling bagus. Ini Al-Thaqafi itu mengatakan hal yang demikian. Kemudian diantaranya dia mengatakan, dan setiap Muhammad SAW itu berbicara, aku lihat para sahabatnya mendengarkan ucapannya dengan seksama, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung yang hinggap. Yang hinggap di atas kepala mereka. Apa maksudnya? Maksudnya burung itu akan hinggap di satu tempat yang tidak bergerak. Tidak bergerak. Jadi mereka itu menundukkan kepala kalau Nabi berbicara dan tidak bergerak. Mendengarkan dengan seksama. Bukan tidur. Nah, tapi menundukkan kepalanya karena mereka ini betul-betul mendengarkan ucapan Nabi ini dengan seksama. Dengan seksama. Ada orang dari kehusuannya sampai tidur. Ya. Nah, saya kalau kehusuan baca dzikir kadang-kadang malah tidur. Nah, kemudian
kita lanjutkan lagi. Ini orang ini datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kewibawaan meliputi kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gemetar nih orang kafir ini melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak nakut-nakuti dia. Nabi justru mengatakan hawin alaik, hawin alaik. Tenang, tenang, enggak usah takut kamu. Aku ini cuma orang biasa, enggak usah takut. Rasulullah ini menenangkan hati orang tersebut. Innama ana ibn imra'atin ta'kulu gadid, kata Rasulullah. Aku ini cuma anaknya. Aku ini sama seperti kamu. Hanya anaknya seorang wanita yang menggemari daging dendeng. Siti Aminah itu paling suka daging dendeng. Jadi kata Nabi Muhammad, aku ini hanya anak seorang wanita yang gemar daging dendeng. Daging dendeng itu yang dikeringkan, ya, yang dikeringkan. Nah itu menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW. Nabi tidak memanfaatkan situasi orang dengan menakut-nakuti. Jadi harusnya orang Islam itu menenangkan, bukan menyeramkan. Ya. Menenangkan. Kalau ada orang ketemu orang Islam itu tenang hatinya, damai, senang. Bukan ketemu orang Islam takut pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda berarti ini tidak sesuai dengan tujuan Islam yang bermakna salam. Salam itu kedamaian. Kedamaian. Nah, kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Nah, kamu dulu juga seperti mereka. Famanallahu alaikum, lalu Allah memberi anugerah kepada kalian sehingga kalian memiliki apa yang kalian miliki sekarang ini yang belum dimiliki oleh orang-orang non-muslim. Fatabayyanu, maka diulang lagi oleh Allah sebagai takkid, penguat. Fatabayyanu, di atas Allah SWT mengatakan fatabayyanu, di bawah ini Allah mengulang lagi fatabayyanu, maka telitilah, perjelaslah, jangan gegabah dalam bertindak. Jadi tabayyun itu perintah dari Allah SWT. Siapa yang tidak melakukan tabayyun berarti dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melanggar perintah Allah, dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melanggar perintah Allah, pasti madarat akan turun kepada dirinya. Walaupun kita ini orang muslim sekalipun. Nah, ini kan Allah mengajarkan bagaimana caranya memperlakukan non-muslim. Kalau kita memfitnahnya, membunuh jiwanya, menjatuhkan martabatnya, menghalalkan darahnya, merampas hartanya, ternyata dia tidak punya, kita tidak punya hak untuk melakukan itu terhadap dirinya, maka kita termasuk orang yang tidak bertabayun. Kalau kita tidak bertabayun, walaupun yang kamu sakit itu orang muslim, kamu yang dapat madaratnya. Madaratnya akan kembali kepada dirimu. Karena kamu tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tabayyun. Apalagi kalau kamu jelas-jelas ingin memfitnah, menjatuhkan, membunuh, itu habis. Tidak mungkin ada pertolongan Allah. Walaupun kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin mendukung orang yang tidak adil. Walaupun Islam, orang non-muslim adil, ya turun dukungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang Islam adil, ya kan didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya orang non-muslim pasti di neraka. Tapi kalau di dunia ini dia berlaku adil, ya didukung sama Allah. Orang yang terzalimi, walaupun non-muslim, doanya akan didengar oleh Allah SWT. Kita mendolimi orang non-muslim, Maman. Yang didolimi siapa? Non-muslim itu. Yang didengar doanya orang non-muslim itu sama Allah. Tapi nanti di akhirat, non-muslim itu tidak didengar oleh Allah SWT. Tapi di dunia ini, dia didengar oleh Allah. Kalau di akhirat dia mati dalam keadaan kafir, tidak didengar lagi oleh Allah SWT. Tapi kalau dia belum mati, dia itu masih ada kesempatan. Allah masih mendengarkan dia. Jadi tidak boleh kita berbuat tidak adil walaupun kepada non-muslim. Kalau kita berbuat tidak adil, madaratnya ya bisa jatuh kepada diri kita. Na'udzubillah. Nah,
Ini di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai muslim yang sebenarnya itu berlaku seadil-adilnya dalam menjalani hidup. Innallaha bima ta'maluna khabira. Ini ancaman loh ya. Ini ancaman dari Allah kepada orang yang beriman, yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah itu maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu ini ditutup dengan kalimat ini termasuk ancaman. Artinya hati-hati loh. Saya sudah pasang CCTV di mana-mana loh. Saya sudah peringatkan kamu. Kalau kamu melanggar ini, saya tahu. Nah, Allah itu seakan-akan mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang beriman. Hati-hati loh. Saya sudah menjelaskan kepada kamu tabayyun. Kalau ada satu masalah, tabayyun. Dua kali diulang di dalam ayat ini. Hati-hati, Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Nanti kamu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tujuan kamu ini untuk Allah, artinya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau jalan kamu salah, ya kamu akan dihukum di dalam Islam. Ini di ayat ini, idza darabtum fi sabilillah, jika kamu keluar di jalan Allah, fatabayyanu, bertabayyunlah. Artinya walaupun tujuan kamu itu untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan gegabah, karena banyak khususnya di zaman sekarang ini orang yang tujuannya sebetulnya baik tujuannya, tapi caranya salah. Tidak tabayyun dalam segala hal. Nah, madaratnya menimpa siapa? Menimpa yang tidak bertabayyun. Nah, kalau orang Islam sudah meninggalkan tabayyun, madaratnya menimpa orang Islam. Sekarang ini di mana-mana terkena fitnah. Seakan-akan orang yang menggunakan atribut Islam itu sudah ekstremis. Nah, orang yang bicara atas nama agama itu orang yang yang keras, radikal. Kalau sudah pakai kopiah, ini hati-hati. Apalagi tambah jenggot, hati-hati nih. Ngomongnya harus hati-hati. Salah kita bisa disikat kita. Padahal kan harusnya orang Islam itu menyenangkan. Nah, kok bisa seperti ini? Karena umat Islam sekarang meninggalkan tabayyun. Nah, senang mengklaim seseorang, senang menuduh seseorang, bertindak gegabah, madorotnya kembalinya ke siapa? Ya ke orang Islam. Ke orang Islam. Nah, mari kita ajarkan kepada diri kita ini untuk tidak gegabah dalam bertindak. Tabayyun. Dan kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, kalau ada orang yang tidak bertabayyun, jangan kita dukung. Kita ajarkan kepada dia tabayyun dulu. Jelaskan, mungkin tidak seperti itu. Jangan gegabah. Apalagi kita ini bukan hakim. Kita ini bukan hakim. Kita ini cuma dengar kabar. Dari mana kita bisa memastikan kabar itu benar? Nah, kalau kita tidak pasti, tidak usah ikut-ikut dalam suatu masalah yang tidak pasti, itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Nah, ini pelajaran yang penting di dalam ayat ini. Kemudian ayat yang ke-95, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. La yastawi, tidak sama. Kalau orang Arab mengatakan sawak, yastawi itu dari sawak. Nah, kita kalau lagi umroh ketemu sama orang Arab yang itu, sawak-sawak, okay. Sama. La yastawi artinya tidak sama. Tidak sama berarti berbeda. Antara siapa ya Allah? Al-qa'iduna minal mu'minin, orang-orang yang duduk, al-qa'idun minal mu'minin, orang-orang yang duduk, maksudnya duduk di sini
dibedakan oleh Allah bukan dengan orang yang berdiri, tapi dengan orang yang berjihad. Nah, berarti al-qa'idun di situ inayah, artinya orang yang tidak berjihad. Orang yang tidak berjihad dari golongan orang-orang yang beriman, ghair ulid darar, selain orang yang tertimpa penyakit ya, atau punya udur, punya halangan, umpamanya buta atau lumpuh, atau orang yang sudah udur, tua, tidak bisa perang lagi, tidak bisa berjihad lagi. Selain itu, kata Allah, orang beriman yang tidak ikut berjihad padahal dia itu tidak punya udzur, itu tidak sama dengan al-mujahiduna fi sabilillah, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini ayat ini kan kayak bolak-balik berlawanan terus kan. Ayat yang pertama pembahasan kita yang lalu, bunuh orang kafir selain orang yang beriman. Jangan bunuh orang yang beriman. Kemudian kalau mau bunuh, tabayun dulu. Tadi katanya suruh bunuh, sekarang suruh hati-hati, jangan bunuh. Sekarang di ayat yang ini, tidak sama orang yang tidak mau perang sama orang yang perang. Gimana sih, pusing kita ini. Disuruh perang lagi sama Allah. Nah, ini seakan-akan Allah, hikmahnya nih ya, kata para ahli tafsir, seakan-akan jangan sampai ayat yang sebelumnya yang menganjurkan tabayun itu kemudian mematahkan semangatnya orang yang mau berperang. Sehingga karena ketakutan, wah ini kita suruh hati-hati, nanti jangan-jangan yang kita bunuh orang yang tidak punya hak untuk dibunuh, sudah selamat, lebih baik kita tidak perang aja lah. Lebih baik kita tidak perang, karena kebanyakan karena terlalu rumit untuk orang berperang itu harus menjaga hak manusia, tapi kita diperintahkan untuk membunuh. Jadi kita diperintahkan untuk membunuh, tapi di sisi lain kita diperintahkan untuk berhati-hati, jangan sampai membunuh. Daripada pusing, lebih baik saya nggak perang aja. Nah, untuk menghindari patah semangatnya orang, karena sahabat ada yang mengatakan, wah kalau gitu saya tidak perang aja. Turun ayat ini. La yastawil qa'iduna minal mu'mini. Tidak sama orang-orang yang tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang beriman. Waktu turun ayat ini ada Ibn Ummi Maktum buta. Dia ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya saya bagaimana enggak bisa saya disuruh jihad? Ghairu ulid darari, kecuali orang-orang yang dalam keadaan udzur, berhalangan. Kok sama Allah tidak langsung di katakan, nunggu Ibn Ummi Maktum dulu tanya. Ya itu hikmahnya banyak sekali, supaya kita perhatian terhadap orang-orang yang memang betul-betul uzur tadi. Wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berjihad itu dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Baik dengan harta mereka atau dengan jiwa mereka. Anfus itu maknanya bukan jiwa saja ya, artinya jiwa dan diri secara keseluruhan. Berarti bisa jadi dengan nyawanya pada saat berperang, dengan akalnya, akalnya berpikir bagaimana caranya untuk dakwah Islam ini. Ini termasuk orang yang jihad, atau dengan tenaganya. Nah, itu termasuk ya fisik. Nah, itu termasuk jiwa, bi amwalihim, dengan hartanya, dengan harta dia punya uang, makannya tunggangan orang-orang yang berperang itu dia yang ngasih, jihad juga, berjihad. Nah, ahli dakwah sekarang ini kalau kita enggak, saya kalau suruh dakwah kayak orang-orang itu pergi keluar kota 5 hari di situ begini, oh saya enggak bisa saya suruh berdakwah seperti itu. Suruh dakwah ke Papua, enggak bisa saya terikat dengan kerjaan dan lain-lain. Ya sudah saya bantu transportasinya aja lah. Itu sudah pahalanya besar. Ini termasuk orang yang mujahid di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan karena malas ya. Saya kasih uang aja, kenapa? Males saya kalau suruh pergi gitu ya. Ini tidak terhitung. Tapi karena memang dia tidak bisa seperti itu. Tidak punya keahlian seperti orang itu. Nah, tidak punya keahlian, bukan karena malas. Artinya kalau saya dikasih keahlian ya saya akan seperti itu. Saya dikasih kesempatan saya akan lakukan itu. Tapi saya udzur tidak punya keahlian seperti itu. Nah, termasuk kalau perang ya tidak punya keahlian untuk berperang karena udzur, buta dan lain-lainnya. Bi amwalihim wa anfusihim atau dengan jiwa mereka. Tidak sama. Kalau tidak sama berarti kondisinya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya ya Allah? Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan dengan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak berjihad derajat satu derajat. Ini tidak disebut fisabilillahnya lagi ya. Kalau di atas kan al-mujahiduna fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kalau yang di bawah ini al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Tidak disebut fisabilillahnya karena sudah maklum di atasnya itu maksudnya yang dimaksud adalah orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya fisabilillah. Alal qaidin daripada orang yang tidak berjihad lebih utama satu derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Tetapi bagi keduanya baik yang berjihad atau yang tidak berjihad dua-duanya, kalau dia beriman, Allah menjanjikan kebaikan bagi keduanya. Kedua kelompok itu dapat kebaikan. Ini untuk jihad jika musuh itu belum masuk ke kota, ke negeri kita. Kalau musuh itu berperang dengan kelompok orang-orang Islam, tapi belum sampai ke kota orang-orang Islam atau ke negeri orang-orang Islam, masih di luar, jadi nyerangnya dari luar, jihad dalam kondisi seperti ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada yang apa namanya keluar untuk berperang itu gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi yang berperang ini derajatnya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau musuh sudah masuk ke dalam negeri memporak-porandakan negeri orang Islam, itu kewajiban jihad itu bagi semuanya. Bukan fardu kifayah lagi. Yang tidak jihad dosa. Yang tidak berjihad dosa. Nah ini bagi kondisi yang saat itu memang musuh itu dari luar nyerangnya. Jadi Rasulullah itu mengutus orang-orang untuk keluar berjihad. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, bagi kedua mereka yang mau berjihad atau tidak berjihad di jalan Allah, wa'adallahul husna. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka kebaikan masing-masing, kebaikan di sini maksudnya surga, pahala surga. Wa faddalallahul mujahidina 'alal qa'idin. Tapi diulangi lagi sama Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang duduk. Jadi tiga kali ini diulang sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya yang pertama lengkap mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kalau yang kedua mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Kalau yang ketiga mujahidina dikurangi satu-satu sama Allah ini ya. Mujahidina yang ketiga ini tidak ada sama sekali, cuma mujahidin karena sudah maklum. Yang dimaksud adalah memang konteksnya paling tepat seperti ini. Kalau diulangi terus tiga kali kan akan boros gitu ya kalimatnya. Padahal Allah itu firman Allah itu singkat padat gitu ya. Sabdanya Nabi juga seperti itu. Jawami'ul kalam. Jawami'ul kalim. Jadi singkat padat. Nabi itu tidak ngomong bertele-tele yang membosankan. Ucapannya Nabi itu singkat padat. Ucapan Allah Subhanahu wa taala juga yang paling meliputi segala-galanya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima.
dengan pahala yang sangat besar. Apa pahala yang sangat besar itu? Di ayat 96, darajatin minhu, derajat bertingkat-tingkat darinya. Nanti di surga tingginya bertingkat-tingkat antara orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Darajat itu tingkat ke atas, kalau tingkat ke bawah namanya darakat. Darakat. Darajatin minhu, derajat yang bertingkat-tingkat darinya, wa maghfiratin, wa maghfiratan. Ini mansub semua ya. Tapi kalau mansubnya mu'annats kan kasrah. Darajatin wa maghfiratan, dan ampunan dari Allah, wa rahmatan, dan rahmat dari Allah. Dikasih kedudukan yang bertingkat-tingkat tingginya di atas orang yang tidak berjihad, dikasih ampunan, dikasih rahmat, syaratnya jihadnya di jalan Allah dengan harta, dengan jiwanya, di jalan yang benar, bertabayun. Nanti dapat ini. Kalau dikurangi syarat-syaratnya ya enggak dapat. Enggak dapat. Wa kana Allah ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi orang yang sudah berusaha jalan sebenar-benarnya ternyata kepleset, ada salahnya. Kan namanya manusia kadang-kadang suka lewat dari pengawasannya. Diampuni sama Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah juga Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi orang yang belum mau berjihad. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi orang yang tertimpa uzur. Nah. Tapi ada pertanyaan mungkin di ayat yang ke-95 Allah mengatakan fadlallah bi'amwalihim fadlallahu mujahidina bi'amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajatan, satu derajat. Tapi di ayat yang bawah darajat jadi banyak gitu ya. Kata ahli tafsir, sebagian ada yang mengatakan darajatan di ayat yang ke-95 itu maknanya bukan satu derajat, tapi maknanya berderajat-derajat. Tapi dalam bentuk tunggal itu bisa bermakna jamak juga kan. Bisa bermakna jamak. Jika sudah melebihi dari 10 itu kembali dalam bentuk tunggal. Dan itu bermakna sangat banyak. Tapi kenapa dalam ayat yang bawah itu darajat? Itu untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud darajah di atas itu bukan satu derajat, tapi berderajat-derajat dalam maksud, dalam bentuk yang jamak, menguatkan. Nah, sebagian ahli tafsir menafsirkan seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan kalau ayat yang di atas darajah satu derajat itu perbedaan orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad tapi punya udzur. Tapi kalau yang darajat itu perbedaan orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad tanpa udzur. Ada yang menafsirkan seperti itu, wallahu a'lam. Nah, dari sini kita mengetahui dari ayat ini pentingnya berjihad, kemudian pentingnya bertabayun di dalam berjihad dan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang Islam itu tidak diperbolehkan, diharamkan menyerang terlebih dahulu. Diharamkan. Kecuali kalau dalam peperangan. Kalau tidak dalam peperangan, ada orang menyerang kita, kita diharamkan langsung membunuh dia. Tidak boleh. Jadi kalau di dalam fikih itu ada aturannya. Yang pertama, kalau kita diserang, umpamanya ada maling masuk rumah kita, tidak boleh kita langsung ambil pistol tembak. Itu kalau ada bukti, kita yang dihukum. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama, membela diri. Kalau bisa dengan menjerit, minta tolong. Kalau tidak bisa, malingnya masih berani, umpamanya ya, masih berani dengan menangkis, membela diri. Kalau tidak bisa, ini harus dipukul. Ini. Nah, kalau harus dipukul,
dipukul tidak dengan alat. Kalau tidak dengan alat, tidak mempan. Kalau kita tahu, ini tangan saya kecil, kalau dipukul tidak dengan alat, saya yang patah tangannya. Nah, kan kondisinya orang beda-beda ini ya, kondisinya berbeda-beda. Kalau tidak sempat, boleh dengan, tidak mempan, boleh dengan alat. Kalau dengan alat masih berbahaya, dilukai masih berbahaya, dan dia mau membunuh kita, ini kalau tidak saya bunuh, saya yang mati. Kalau sampai dalam kondisi kita mengetahui, ini kalau saya tidak membunuh dia sekarang, dia akan membunuh saya. Nah, pada saat itu baru boleh saya membunuh dia. Artinya bukan kita waktu dimaling itu terus buka kitab. Nah, ini pertama yang harus saya lakukan, ya mati kita. Maksudnya orang itu tahu kondisi. Ini tahapan-tahapan itu dijelaskan di dalam kitab. Kamu itu harus tahu dengan tahapan itu kamu harus tahu kondisi yang kamu hadapi. Ini kondisinya bagaimana? Oh, kondisinya ini saya balas dengan pukulan cukup. Oh, ini kondisinya saya kalau seperti ini kondisinya saya bisa mati. Ya, baru saya boleh membunuhnya. Artinya tidak boleh kita melakukan tindakan yang tidak pada porsinya. Tidak diperbolehkan. Apalagi memulai terlebih dahulu membunuh. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada orang mencaci kita, ya kita tidak boleh mukul. Kalau mukul kita di mata Allah, kita lebih berat dosanya daripada orang. Bahkan kalau ada orang mencaci kita dengan satu kata, kita tidak boleh membalasnya. Orang menyakiti kita dengan kata-kata, kita membalasnya, ya kita sama orang itu. Tidak ada bedanya. Kalau kita didolimi, kita boleh menuntut hak kita, tapi tidak boleh menuntutnya dengan lebih. Nah, itu makanya sabdanya Rasul, berapa banyak orang yang tadinya didolimi berubah menjadi dolim. Di mata Allah berubah menjadi dolim. Jadi dia ini didolimi, berasa dia ini didolimi, nanti di akhirat saya tuntut. Tapi dia melakukan perbuatan yang lebih buruk dari orang itu. Dia berasanya di akhirat mau nuntut, tapi dia dituntut. Nah, karena di akhirat ini semua terbongkar, keburukan kita terbongkar. Nah, yang kita harus hati-hati ini terutama terhadap makhluk ya. Kalau kesalahan terhadap Allah ini gampang, angkat tangan ya Allah, ampuni, pasti diampuni sama Allah. Tapi terhadap makhluk ini yang paling banyak menjadikan orang di neraka itu karena kesalahannya terhadap makhluk. Dan sampai kita pulang bawa sangkutan sama makhluk ya. Kalau yang tadi munafik itu ya. Kan kayak anak-anak remaja gitu, bahkan ibu-ibu itu kalau misalnya ada orang lain yang di sini ngomong A, terus berikutnya nanti ngomong B di depan orang lain gitu. Nah, itu kan biasanya keluarlah istilah ih munafik banget gitu. Ya. Tujuan ucapan itu kan sebetulnya bukan menganggap dia kafir. Kalau dia tidak mengatakan, tidak bermaksud mengemukakan dia itu kafir, ya tidak ada masalah. Tapi kalau munafik yang dalam arti kafir, itu yang berbahaya. Umpamanya, sampai ada orang, umpama, ya, yang mengarah kepada kafir, umpamanya, oh saya tidak boleh menyolatkan orang ini, ada orang lagi. Kenapa? Ini orang munafik. Itu berarti mengarah kepada kafir. Itu dosa saya mengucapkan seperti itu. Jadi saya tidak paham situasinya seperti apa. Kan situasi itu bisa menjelaskan yang dimaksud munafik itu istilah biasa lah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan mengatakan oh, munafik kalau seperti itu berarti itu orang plin-plan. Maksudnya orang plin-plan gitu ya. Itu tidak ada masalah. Walaupun sebaiknya tidak menggunakan istilah itu. Sebaiknya ya. Tidak menggunakan itu. Gunakan saja istilahnya plin-plan. Nah. Atau lebay. Jangan menggunakan istilah munafik. Munafik itu bahaya misalnya. Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh tanya. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah.
تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الملات وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بحبتي وتناهي عندك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.